muka juga 125. Bagi bawah dan sungguhnya 126. Ya. Jadi ini duk nakal daripada perkataan Syekh Zarru daripada syarah dianya Tanbih Zawil Himam, syarah di atas Al-Hikam juga. Syekh Zarru dia duk hurai itu kita klik pada awal sebagai laluan. Kemudian ia kita nak tengok di muka 125 dia dari bawah ke atas 5 baris. Bagi kita nak sambung. Kemudian ia yakni segala keaiban itu atas dua bahagian. Yang pertama zahir lagi jelas. Dan yang keduanya batin yang tersembunyi keaiban ini sulit sikit nak temu. Maka bermula tilik pada yang pada keaiban yang jelas. Dan menghilangkannya ke yang jelas itu, itu yang mudah. Lagi pula yang sebentar saja tak lama tu. Barang mudah ni tak lama. Bila payah lama lalu lah. Dan bermula menghilang akan yang sembunyi. Dan tilik padanya pada yang sembunyi itu yang muskil lagi yang payah. Payah romet-romet. Dan sungguhnya telah lalu. Ini Syekh Zarru kata lagi. Oleh suatu jumlah daripadanya yakni daripada kecelaan tu. Seperti iktimak di atas amalan tu satu kecelakaan bagi orang arif gak kira salah salah tu hidup berpegang di atas amalan tu. Ha bagi kita bagi ahli zuhir tak ada pelak apa lah. Ada pelak apa lah kita orang beramal kita semaya sepatutnya kita orang ada harta benda pasti dia berkata ni harta benda kita. Ada tak salah kalau kiranya lain pada hati hidup gantung harta orang lain. Kalau kita kira tapi tempat salah betul ni. Salah betul dah kita hidup pegang dengan hak kita terkadang membawa pada sombong. Bila tu kita ada belakang pasal tak aku ada belakang, ada belakang jadi pasal orang lain rendah situ tempat bimbang tu. Begitu bila hidup iktimat atas amalan sedangkan kita ni nak dapat balasan dari Allah tu dah rahmat Allah. Cuma sebab je amal. Kita pergi buat pergi dengan sebab. Kaya salah pergi dengan sebab. Perkata tadi. Kita makan sebab lah taklah buat sebab. Makanan ni sebab bagi kenyai. Itu musabab. Tapi Allah semua yang memberi kenyai bukan makan ni. Jadi kalau tidak pergi atas sebab. Pergi secara hukum adat tak apa lagi. Takut dia pergi secara akli salah kan. Ini pun sepatu lah. Pergi atas sebab. Bimbang-bimbang takut berasa banyak amalan. Berasa bagus. Situ tempat rusak tu. Maka orang arif dibila tu keaipan batin. Dan seperti kehendak akan yang lain daripada barang yang telah didantikkan padanya. Allah Ta'ala letak kita bahagian ni. Kita pergi kehendak hak lain lagi. Tu dikira salah dah. Salah tak puas hati dengan letakkan Tuhan. Ya ada orang ada jawatan ni nak jawatan lain lagi. Nah. Jadi wrong anak jadi hak tu. Itu lah. Tak puas hati. Itu yang penyebab batin juga keaipan belakang tu. Ya bila hati tetap dia letak duduk sini, duduk sini. Duduk sini jangan tinggal deh. Orang betul je duduk itu semua. Tak ada nak kata, oh mana lama. Itu kita tu, tak boleh pergi kita. Kita hati cemas. Dia kata, duduk sini deh. Jangan pergi ke mana deh. Selagi aku tak mari, jangan pergi ke mana deh. Pakal orang betul semua lah kawan. Kawan ni sengaja. Sengaja buat lama nak tengok. Cuba kita orang hati tak tetap. Tak ada duk lagi ni. Mata kek bunga-bunga berat. Dia panggil. Kan? Tapi orang yang hati tenat, hati duduk situ, situ. Soalannya gitu. Tapi kita tak nampak ni. Kesulit tak ke iPad ni. Itu dia bilang gitu. Lepas tu kita nak sambung. Dan bergantung hati dengan segala keinginan. Dan sedikit peduli dengan kesilapan. Kalau berlaku silap, ya tu biasa ya. Tak ada ya. Orang lain teruk lagi ya. Nyugi kot tu. Allah.
Dan apa lagi? Terhijabnya, terdindingnya daripada memandangkan Al-Haq Ta'ala. Terdinding. Ini dinding, ini dinding maknawi lah dekat kacak ni. Ada pun terdinding dengan mata, sepatu dinding tu kata. Ha, dinding. Ini dinding, dinding hisi panggil. Orang lihat sana tu tengok tak apa. Nah, ha. Ha, ni orang pakai mata hati. Terhijabnya, terdindingnya daripada memandangkan Al-Haq Ta'ala. Terdinding dengan apa? Terdinding dengan melihatkan segala akuannya. Segala perkara yang ada selain pada Allah Ta'ala. Ha, kita tak dinding hak ni ya? Ha, itu nak ayat tu keaipan kita. Nah, tu kita tak, tak mana tak, orang tersulit sikit ni. Dan tangguhkan beramal atas luang daripada kerjaan. Tak ada belaka macam tu. Nanti luar ada semua, tak ada. Habis dia jawab, tak ada, tak ada. Sebab apa? Sebab tangguh amal atas luang daripada kerjaan. Pasal kita ni tak luar. Luar kat ni ada hak lain. Ha, apa nanti nak luar, tak ada semua. Sebab tu kalau nak mati buah tak ada, pernah bukan tak ada, tak nak. Ha, kat tu. Tak nak dan nak yang dah lalu. Ha, dia kena mari daripada tangguh beramal atas luang daripada kerjaan. Dan tuntukkan kelakuan yang lain daripada barang yang telah adalah engkau itu padanya pada barang tu. Ha, kita duduk medan ni dah, no hak lain lagi. Dan tuntukkan sesuatu daripadanya Ta'ala. Mintakan sesuatu daripada Allah. Ha, dia kata kadang-kadang dia salah diminta. Tapi bagi orang yang ahlillah, dia panggil tunggu isyarat. Isyarat boleh minta, dia minta. Kalau isyarat tak boleh minta, dia tak minta. Pagi nak minta ketika tak ada isyarat, dia salah. Oh, nak mana ni apa-apa pula. Kalau kita nak buat apa, belum dia buka pintu. Kita duduk, buka ilah ke ni. Tak salah kata. Ya ada masa dia buka, pak boleh lah dia buka. Kalau dia tak buka lagi, kita duduk gaduh, kita gaduh kita. Haa, dia. Allah tinggi mentabak lima ni deh. Ha, ni kita boleh kenal kata, ni keaipan batin kita. Dan tuntutkan sesuatu daripada yang lainnya. Ha, kita tutup sesuatu kara daripada lain pada Allah. Apa berat juga. Sebab tak harap ke dia. Dan memandangkan kebersihan dunia. Allah sedekatlah taklah kata dunia tu apa? La'ibun walahun wazinatun. Pak kita pergi pandai kata, molat. Allah. Ha, ni kata bila pergi siapa situ kenal kata kita ni oh jauh jauh. Nah. Tapi jangan putus asa. Hmm. Iaitu apa tu? Memandangkan kebersihan dunia. Kerana makna dunia tu kalau kelimah-kelimah dunia tu gapo? Dunia tak ni bagi adna. Adana mari daripada dana ya denu dunuan. Nah, dunuan arti hampir. Apa hampir? Masa tu sepit sangat, sikit sangat masa. Tengok nasbah dengan akhirat. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Apa tak sikit sangat? Sikit. Ha, so yang kedua pula dunia ambil pada dani adana ah. Dana ah mana keji, huduh. Itu mana dana ah. Tiba-tiba dunia yang huduh, yang keji. Tiba-tiba kita pergi panah bersih yang huduh. Ha, dia panggil dihias. Supaya kita tengok orang makan dan berjangok. Nak misal lagi, pasal setengah orang ahli dunia. Kalau puai dia suka sangat pakai saudara pak. Tambah pak lagi saudara lapan. Tambah lagi saudara 12. Nak berjangok. Tapi kita tengok jangok. Kadang-kadang orang tua tu nampak. Muda. Jadi gila bahaya habis orang. Dia lalu pening habis orang. Orang bakal sedara pak yang ni. Orang dulu banyak lagu tu. Nah. Ha. Lepas tu bawa tekah dia. Tawa ilmu dia. Lah hak ni malah tengok. Siapa orang main manis. Yang makar tengok. Oloh lek malak tu. Malak tu. Bawa tengok esok lalu. Yang mahu tahu. Mungkinan nak ni siapa? Mana? Ni. Mana? Hak ni malah. Hak ni dah ni. Nak ik malah.
Lah. Ha, kita buat lah panjang. Bukan lah anak. Lah. Jadi berubah teruk. No. Ha, sebab dia hias, dia makar, dia apa itu ini. Jadi buat kita nampak elok. Ha, tu dia. Inna zayyanna. Ha, tu dia. Inna ja'anna ma fil ardi zinatan laha linabluwahum. Sungguhnya kami menjadikan barang dalam muka bumi, kami jadi perhiasan supaya jadi uji. Ahli dunia mabuk gila lah. Ahli akhirat, oh, dia tengok pandai huduh. Ha. Ha, dia dia. Allah, ni tak nak kena kata hati kita ni cemar banyak dah. Kita dah rasa bersih dah. Ha, tu dia. Allah, dan memandangkan kebersihan dunia ni satu keadaan dah. Dan menutupkan sewaktu dengan diri engkau sendiri. Allah. Tutupkan sewaktu dengan diri engkau sendiri. Dia nak ke mana? Tutup dengan Allah. Jadi hal keadaan kita ni bersandar pada Allah. Nah, kita beri, kita ambil, kita usaha. Semua tak ke taufik hidayah dari Allah? Ya. Tapi kita tak pandai nampak tu kita sendiri. Sedangkan kita mengaku, La hawla wa la quwata illa billah. Nah, tak ada apa lah kita. Tiba-tiba kita menutup sesuatu dengan diri kau sendiri. Allah, keaibat besar. Dan kembali kepada yang lain daripada Allah pada bidayah. Yang ini pada permulaan suluk engkau. Jadi nak buat gapo tu gak? Kembali kepada yang lain. Tidak kembali pada Allah. Tapi mulut kata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu mulut kata. Hati tak sapas itu. Allah, ni kita kena tahu hati kita ni cemas. Dan yang lain-lain daripada demikian itu, ha, nampak nak singgah sekat ialah kerana masyhur dah ni. Kemudian kata ia lagi, Syekh Zarruq lagi, wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.